Selanjutnya saya punya sepatu lagi 8215. Lihat ini ada kodenya 3258247. Ini harus sama dengan yang ada di sini. Betul. Ini kulitnya bagus ya, memang sengaja di lidahnya tipe ini, memang pakai kulit asli di sini. Ini juga kulit asli, ada steel-nya, tapi tanpa midsole. Terus kemudian ini merupakan produk factory second, reject-an, tapi ya sedikit ada defect untuk beberapa bagian, tapi tidak secara keseluruhan. Secara keseluruhan sih oke. Ini saya lihatin di sini ada defect yang kurang bagus, cuman untuk tipe yang lain ada di sana, semuanya masih baik. Ini ukuran 10E3, kalau mungkin nggak laku ya saya pakai sendiri, kebetulan saya pakai ukuran 10. Kondisinya bagus. Ada beberapa pertanyaan, kadang-kadang di sini tanpa ada sole-nya, yang mungkin karena ini saya dapatnya juga factory second, memang tanpa sole di dalam. Mungkin kalau itu mungkin harus tambah spon sendiri. Cara umum bagus, sole-nya juga sangat baik. Ini sole yang sangat kuat sekali, yang paling sering banyak dipakai oleh sepatu retro yang asli dari USA, made in USA. Seperti saya sebutkan, antara dus dan nomor ini wajib sama kalau perbuatan USA. Untuk yang made in China kayaknya nggak terus sedetail itu. Di belakang banyak stok saya, masih banyak. Jadi kalau misalnya tertarik dengan beberapa sepatu yang ada di rumah, silakan hubungin kontak link berikut ini di bawah. Makasih.